Ketemu lagi dengan channel YouTube Tante Debs pakai Z. Kali ini Tante Debs akan bikin video mengenai unboxing karena kebetulan aku dapat paket dari Indonesia yang baru banget hadir di rumah aku ya, di alamat aku. Nah, buat kamu-kamu yang baru tune in, thank you banget udah tune in di channel YouTube Tante Debs pakai Z. Jangan lupa subscribe kalau kalian pengen tahu tentang kehidupan Tante Debs di Kanada ya. Jadi channel ini akan berbicara mengenai kehidupan Tante Debs di Kanada. So yeah, if you wanna know tentang kehidupan di Kanada dan kira-kira kegiatan apa aja buat orang-orang kayak aku di sini, keep on watching dan jangan lupa komen sama like ya. Oke, yuk lanjut. So, kali ini aku mau unboxing gitu. Halo. Aku mau unboxing, ini baru banget dapet. Jadi dia datangnya itu paket DHL ya, paket DHL. Sebenarnya dari Balinya sendiri itu kirimnya pakai pos. Jadi ternyata ya awalnya itu dia kirimnya pakai ini nih. Kirimnya pakai ini, pakai amplop biasa ya, amplop biasa. Ternyata sama kantor pos di Indonesia di Bali itu dibungkus lagi tuh. Jadi dia tuh kayak ada bungkusan lagi kayak plastik kayak gini, jadi ada plastik, ada coklat kayak gitu, sama ini ya, sama ini. Baru abis itu dia masuk lagi ke dalam amplop DHL ini. Jadi kayaknya kantor pos bekerja sama dengan DHL untuk mengirimkan ini. So yuk kita lihat ya kira-kira apa aja sih di dalam isinya ini. Ini kebetulan aku punya temen, dia punya usaha kayak usaha baju dari bahan-bahan tenunan, namanya Kain Cerita. Dan dia membantu aku untuk memberikan gift untuk para subscriber aku, yaitu masker kain. Nah, seperti dilihat ya, ntar ya aku buka deh. Ini ceritanya, oh my god. Ya ampun, ada banyak nih ya. Jadi, mungkin kalian udah pernah lihat untuk subscriber Tante Debs yang udah terima ini. Sekarang giliran Tante Debs yang terima. Tuh, jadi ada tulisannya Inside Things I Love from Kain Cerita. Thank you Kain Cerita. Yuk kita pakai ya. Nah, buat subscriber Tante Debs dimanapun mereka berada tuh. Jadi di dalamnya lembut. Jadi kemarin-kemarin itu aku cuma bisa ngelihat subscriberku, mereka bikin video tentang bagaimana kualitasnya, dan sekarang aku bisa memiliki juga gitu ya. Jadi sebenarnya sih katanya dicuci dulu, tapi ya udahlah, aku berani-berani aja. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita tidak terjangkit lah ya. Oke banget ya warnanya tuh. Jadi kita bisa pakai masker ini tuh. Aku bisa pakai masker ini buat ke kerja ataupun misalnya buat jalan, buat oh my god, I love this. Aku suka banget ini warnanya, ini warna aku banget. Dan dia pakaiin apa sih namanya nih? Kayak jadi kainnya itu kayak terbuat dari kaos gitu ya, guys. Semoga aku tidak terjangkit corona di sini. Kita lihat lagi deh. Ini ada lagi yang modelnya gini, jadi ini bisa untuk orang kalau pakai pakai hijab kali ya. I don't know how to wear this. Kayak inilah. Tuh warnanya bagus ya.
ini dari tenun ya guys, tenun dari Bali. Banyak banget, aku dikirimkannya banyak banget loh. Kita unboxing ya, kita bukain satu-satu. Terima kasih kain cerita. Tuh, aku suka yang ini karena ini warna merah. Ini warna aku banget. Warna aku banget, look at that. Oke ya. Tuh. Baru abis itu, oh banyak banget. Ya Tuhan, ini kok banyak banget ya? Banyak banget. Makasih. Mungkin aku bisa berbagi ya dengan teman-temanku yang ada di sini nantinya. Aku suka banget ini warna. Ini my favorite. Black. This is my favorite though. This is so me. So me. Iya, ini kayaknya aku mau bagi-bagi sama yang di sini karena ini banyak banget. Definitely aku I'm gonna keep this one yang apa namanya? Yang hitam ini. Karena hitam ini lucu banget. Itu. Ya ampun. Nih, ada yang warna ini juga. Kita buka lagi. Aku tuh sangat suka banget sama, iya, suka banget kalau ini definitely aku akan kasih orang karena dia ini sebenarnya bagus banget motifnya tuh, tapi aku mau kasih orang ini karena ini ada ijonya. I don't really like green, but how's that? Ini juga my favorite. I like this color. Ini pasti akan jadi favorit aku juga karena ini warna kuning. How's that? Yeah. Aku suka ini. I love this one. So far ya, favorit aku adalah ini yang kuning, hitam, sama yang pertama ini. Mana ya tadi ya? Oh ya ini. Ini yang pertama, ini my favorite banget, ini 3. Ini kayaknya aku suka juga, but we'll see. Nih, aku suka yang 3 ini. Nah sekarang, dia juga mengirim, ternyata teman aku tuh mengirimkan head chair. Oh my gosh. Head chair, sekarang aku bingung cara makainya kayak apa. Kita coba ya. Gorgeous. Oh my god, this is gorgeous. I love that. I love it. I love it. This is so ini ya, kayak kalau kita pakai baju apa? Kayak pakai baju etnik gitu, terus atasannya ini. Gorgeous, love it, thank you kain cerita, makasih. Aku cobain lagi yang lain. Mexico, iya sih kayak Mexico. Ya ampun, dan dia tahu banget karena rambutku kan pendek ya. Aku suka menggunakan. Oh my god, this is so cute, I like it. Ini tau gak sih, udah warnanya etnik, terus juga apa namanya bener-bener pas di kepala. Aku tuh punya masalah banget ya, punya masalah banget kalau pakai bandana itu, kalau yang tipis-tipis kecil-kecil dia tuh suka copot di bagian belakang. Tapi ini karena dia bikin tebel jadi jadi ini sangat-sangat keren banget. Oh my god, I'm so happy. Terus ini ada lagi, ya ampun beneran deh ya. Kebetulan ownernya kain cerita ini namanya Debbie juga. Jadi aku tuh kalau manggil dia itu kayak manggil namaku sendiri gitu ya. Seriusan deh, aku speechless banget sekarang karena aku merasa sangat-sangat bahagia banget karena bahan-bahannya itu benar-benar sangat-sangat
berkualitas dan warnanya dia tahu banget apa yang aku suka. Look at this one. Oh, this is gonna be my favorite tuh. Sekarang aku jadi nggak bisa memilih nih yang mana. Oh gosh. Sebentar ya, aku pause dulu. Pause dulu. Oh, gila keren banget ini, asli keren banget. Keren. Oke, terakhir ya, terakhir. Terakhir. Ah, keren banget deh. Aku nih, sorry ya, aku kayak mau orgasme. Halo. Tuh, this is so etnik banget, tau gak sih lo? So etnik banget. Jadi ini bisa dipakai kalau mau yoga, olahraga, mau lari, ataupun misalnya karena rambut aku pendek, jadi pakai ini tuh aku bisa kayak kelihatan sangat-sangat etnik banget. Ih, suka banget, serius suka banget. Suka banget. Oke, guys, gitu aja unboxing Tante Debs kali ini. Paket cinta dari Bali. Terima kasih banget kain cerita. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you so much. I'm glad kita tadinya itu apa ya? Kayak dua orang wanita pejuang, karena tadinya masker-masker ini nih udah mau dikirim, terus tiba-tiba dibilang katanya nggak bisa, kantor pos nggak boleh ekspor masker ke luar negeri, dan aku tuh udah yang sempat patah hati, aku udah yang sempat sakit hati banget, broken hearted banget, karena aku sangat pingin juga memiliki. Masa aku cuman bisa ngasih ke orang tapi aku sendiri nggak bisa menyentuhnya gitu kan. Nah, tadinya ini udah sempet, ya udahlah, gimana kalau misalnya ini dicopot-copot talinya, terus ini maskernya tuh dibikin kayak kalung, digabungin. Pokoknya kita udah kayak ada misi rahasia gitu, kayak agen rahasia mau kirim barang terlarang. Tapi akhirnya untungnya peraturannya berubah, jadi akhirnya aku bisa menerima ini, aku dikirim ini. So ya guys, gitu aja unboxing dari aku. Aku lagi bahagia banget. Makasih banget buat kirimannya, kain cerita. You're the best. I love you. Terima kasih udah nonton video Tante Debs. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog Tante Debs selanjutnya. Salam!